Saya seorang yang gemar dengan misteri. Misteri yang belum mempunyai jawaban atau yang memerlukan penjelasan supaya saya boleh melakukan penyelidikan saya sendiri untuk merungkai misteri-misteri ini. Gowes pun tahu saya banyak berkongsi misteri-misteri yang belum lagi diselesaikan sehingga hari ini. Dan ini adalah 5 lagi misteri yang belum lagi diselesaikan sehingga hari ini. 5. The Wow Signal. Ini adalah satu radio frekuensi misteri yang diterima oleh seorang ahli astronomi Jerry R. Ehman daripada Ohio State University Big Ear. Pada tahun 1977, Jerry menerima frekuensi ini melalui radio yang mengesan sebarang frekuensi yang berada di luar angkasa. Frekuensi Wow Signal ini berlaku selama 72 saat. Satu frekuensi yang sangat kuat, jelas dan tidak normal sehinggakan Jerry menulis perkataan wow disebabkan dia terlalu terkejut. Frekuensi tersebut datang dari sebuah kawasan buruj Sagittarius, sebuah kawasan yang mempunyai 120 kelajuan cahaya jauh dari bumi. Jerry dan kumpulannya cuba untuk mengesan dan berkomunikasi dengan sesiapa yang menghantar frekuensi tersebut. Namun percobaan mereka gagal dan sehingga hari ini, wow signal menimbulkan misteri, khususnya di kalangan ahli konspirasi teori angkasa lepas, mengatakan itu adalah satu signal yang dihantar oleh makhluk asing. 4. The Bell Cipher. The Bell Ciphers adalah 3 keping kertas dengan teka-teki di dalam bentuk nombor, di mana jawapan untuk cipher ini adalah maklumat tentang sebuah harta karun. Ditanam di sebuah kawasan dengan nilai dianggarkan $43 juta. Ini adalah satu daripada 3 cipher yang ditulis oleh Thomas J. Beale pada tahun 1885 dahulu. Kisah cipher ini bermula pada tahun 1820 bila Beale menyimpan sebuah kotak simpanan kepada seorang penjaga rumah sewa, Robert Morris. Tidak beberapa lama selepas itu, Beale hilang tanpa jejak. Selepas 23 tahun, barulah Robert membuka peti simpanan tersebut dan menemui The Bell Ciphers. Dia memberikan cipher tersebut kepada rakannya 3 tahun sebelum dia meninggal dan rakan Robert cuba untuk menjawab teka-teki tersebut. Tidak sehingga cipher tersebut dijual pada tahun 1880 dan sehingga hari ini, keberadaan harta karun Bell Ciphers masih lagi belum dijumpai. 3. The Selling Stone. Ini adalah satu fenomena yang berlaku di salah sebuah kawasan terpanas di dunia, yaitu Death Valley National Park, California, di mana batu-batu yang terletak di kawasan lapang bergerak dengan sendiri. Bukan sahaja bergerak, malah meninggalkan kesan dari mana mereka bergerak. Ramai yang menganggap batu-batu ini mempunyai kuasa mistik dan mula mencuri batu-batu dari kawasan Death Valley. Sehingga hari ini, macam mana dan bagaimana batu tersebut boleh bergerak sendiri masih lagi menimbulkan tanda tanya dan masih lagi misteri. 2. The Voynich Manuscript. Ini adalah sebuah buku manuskrip yang mengandungi 240 pelbagai maklumat mengelirukan dan misteri. Buku ini dikatakan ditulis pada tahun 1404 dan ditulis dalam bahasa asing, berbeza dengan bahasa-bahasa yang digunakan sekarang. Dipercayai ditulis di kawasan utara Itali. Dibeli oleh Wilfred Voynich pada tahun 1912, buku tersebut mengandungi lukisan diagram yang pelik. Buku ini menarik minat ramai penyiasat termasuk penyiasat terkenal dari Perang Dunia Pertama dan Kedua, tetapi sehingga hari ini belum ada yang mempunyai jawaban dan penjelasan tentang isi kandungan buku manuskrip Voynich. 1. Simpanan emas Hitler. Ini adalah satu kabar angin selepas Perang Dunia Kedua dahulu. Ada yang percaya semasa Nazi memerintah Jerman sewaktu Perang Dunia Kedua dahulu, mereka ada menyembunyikan simpanan emas yang banyak sebagai persediaan jika ekonomi negara tersebut runtuh. Simpanan emas ini dihantar keluar dari Jerman untuk disembunyikan daripada musuh mereka. Namun begitu keberadaan simpanan emas ini tidak diketahui sehingga hari ini. Ada yang menganggap ini cumalah teori dan konspirasi semata-mata. Ada ahli konspirasi teori mengatakan simpanan emas Hitler ini disimpan di bank Eropa, termasuk di Bank Vatican dan juga The Swiss National Bank. Tetapi tiada sumber kukuh menguatkan tuduhan ini. Mereka juga percaya ini adalah sebab kenapa Jerman mempunyai antara ekonomi yang terbaik di dunia pada masa kini. Namun, sehingga hari ini, misteri ini masih lagi belum terjawab. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah 5 misteri yang belum lagi mempunyai jawaban sehingga hari ini. Kalau anda ada jawaban ataupun penjelasan tentang misteri-misteri ini,
tinggalkan di ruangan komen di bawah. Pastikan Anda like dan share kalau Anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Kepada yang belum subscribe, pastikan Anda subscribe. Jadi sebahagian daripada Gowes, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali Kupi-Kupi Go memuat naik video. Kepada yang menonton di Facebook, Instagram dan juga Twitter, pastikan Anda follow kami di sana. Akan lebih banyak lagi update yang terkini. Apa-apapun, saya jumpa Anda di episode yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.